Ketua DPRD Kwansing, Adam, gagal mengikuti suntik vaksin COVID-19. Adam gagal mendapatkan suntikan vaksin karena dari proses screening yang dilakukan sebelum penyuntikan, diketahui Adam mengalami tekanan darah rendah. Akibatnya, Adam yang merupakan adik dari Bupati Kwansing terpilih, yakni Andi Putra, harus menunggu 2 hari lagi untuk bisa mengikuti proses penyuntikan vaksin. Ya, untuk tahap awal ini, tahap kedua ya? Ya, tahap dua. Diutamakan pejabat publik. Diutamakan, jadi sekarang kita, pimpinan dan seluruh anggota, semuanya akan divaksin. Seterusnya, tahap berikutnya mungkin baru masyarakat baru bisa divaksin. Nah, kita berharap semua anggota dan seluruh masyarakat apabila ada nanti ada vaksinnya, kita berharap masyarakat seluruhnya dengan tidak ada keraguan semuanya harus divaksin semuanya. Meski kecewa karena gagal disuntik vaksin, namun Anda mengajak seluruh rekan dan masyarakat untuk ikut menyukseskan program vaksinasi, karena vaksin yang diberikan pemerintah tersebut terbukti aman dan halal. Dari Kabupaten Kwansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan.